Soalan saya ialah sejauh manakah perluasan sistem rekod perubatan elektronik EMR telah dilaksanakan di fasiliti KKM seluruh negara sehingga kini? Dan bagaimanakah ia telah membantu untuk mempercepatkan proses perkongsian maklumat kesihatan termasuk pendaftaran temujanji pesakit bagi memastikan perkhidmatan kesihatan yang lebih cekap? Terima kasih. Selamat Menteri. Terima kasih. Jadi begitulah keprihatinannya kerajaan perpaduan ini, Datuk Sri, Tan Sri. Memang kita kalau dari sudut memberi perkhidmatan kesihatan ini, kita tidak mengira lah bulu politik dan sebagainya. Dan yang paling penting adalah rakyat mendapat yang terbaik daripada perkhidmatan yang kita berikan. Baik, untuk menjawab dari sudut EMR ataupun Electronic Medical Record, memang ini menjadi satu keutamaan kepada kementerian, khususnya selepas kita meluluskan kertas putih kesihatan di Dewan Yang Mulia ini pada bulan Jun yang lepas. Ya. Jadi, projek EMR ini memang kita kalau dilihat di seluruh fasiliti kesihatan ini, kita melihat pendigitalan ini masih lagi dalam kadar yang sangat rendah. Ya. Jadi EMR ini dalam kita punya jangkaan, insyaAllah kita akan segerakan projek rintisnya di Negeri Sembilan. Jadi satu lagi yang saya nak sebut sebenarnya, kalau kita lihat di fasiliti-fasiliti yang telah ada pendigitalan ini sebenarnya banyak, tetapi banyak dari sudut sistem lah. Kalau kita tengok sistem ada pelbagai, jadi ini juga kita kena lihat dari sudut secara keseluruhannya, sebab kadang-kadang sistem itu dia tidak bercakap antara satu sama lain. Jadi kita kena adakan satu sistem yang boleh memberi maklumat itu kepada seluruhnya dan dijadikan satu sistem yang lebih lengkap, insyaAllah. Jadi kita dalam pelaksanaan, dan untuk itu kita ada dipanggil model yang baru di mana kemungkinan kita boleh buatlah perkara ini, yang saya juga boleh lihat dalam contohnya kita gunakan dari sudut sewa beli contohnya peralatan, ya. Jadi kita tak perlu gunakan bajet yang tinggi untuk itu. Ada model-model business model yang barulah untuk kita memastikan bahawa insyaAllah kita mencapai kepada keperluan digitalisasi seluruh fasiliti kita ini dalam masa yang terdekat. Saya jangkakan hari itu saya ada sebut 2030, dan mungkin kalau dengan sistem yang baru ini ataupun model bisnes yang baru ini, kita boleh segera lagi mencapai hasrat ini. Kemudian temu janji pesakit juga sebenarnya kita telah ada. Contohnya kalau dalam My Sejahtera, kita telah bangunkan sistem yang dipanggilkan online, temu janji online ini. Jadi setakat ini kalau kita lihat dalam sistem temu janji itu, lebih 35,000 temu janji yang kita dapat dalam sehari. Jadi ini menunjukkan bahawa rakyat telah pun menggunakan sistem ini, dan saya juga akan memastikan keperluasannya itu dilakukan di keseluruhan fasiliti-fasiliti kita, khususnya di mungkin di klinik-klinik kepakaran lah di tertiary hospital kita, insyaAllah.